Halo guys, balik lagi channel gue Chris Lukita, channel GSL guys. Sekarang gue akan balik lagi ke band favorit gue guys, Day6. Yang ini dari album Unlock, teman-teman dari MyD juga ngasih. Akhirnya gue bisa nge-react lagi album Jepang lagi nih guys. Ini yang judulnya Live Your Life. Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Ceplah! Ini sih gue yakin sih lagunya bagus guys. Aduh, ini gambarnya pasti kena copyright guys. Jadi gue ini dikit guys ya. Dan gue gelapin dikit. Oke guys, ini kalau ngebahas Day6 guys, ini kalau misalkan album Jepang gue suka banget guys. Mereka setting arrangement-nya, setting tone mereka, part-part mereka untuk nyanyi. Oke guys, kita langsung lihat aja Live Your Life Day6. Ceplok. Separasi drumnya guys. Gila, separasi drumnya bijak banget untuk panning ya guys ya. Pemilihan tone itu guys. Wow, nice. Oh, lebih shouting ya. Ah. Nggak tuh, lihat kalian denger deh sound-sound gitar mereka tuh emang setupnya tuh enak banget guys ya. Ini sebenarnya gampang guys, semua bisa main jeng. Cuman hanya sebagian orang yang bisa set sound seperti ini guys. Gue gak tau mereka setting atau mereka ada sound engineer yang bisa mereka ajak kerja sama untuk nyari achieve tone yang tertentu, gue gak tau juga guys. Piano One Pill juga ngelebarin banget kayaknya, bang ambil mid gitu, enak banget. Wah, ini antara suara yang kayak pasang gini guys. Seru juga sih, nebak-nebak gini. Ini One Pill ya. Oh nice. Ayo, kesini lagi. Tapi bener sih guys, album Unlock ini bener-bener mereka tuh kayak lebih apa ya, lebih mature dalam hal sound sih guys. Ini soundnya enak banget guys. Ah, enak banget. Wah, lebar gila. Sorry guys, dari sini guys. Oh, mereka juga setupnya juga per membernya di sini guys ya, rada kembang guys, cuman nggak terlalu banyak. Gue bicara panning guys, jadi si J yang K itu suaranya rada slide gitu, nggak ada yang cenderung di tengah guys. Oke, okay, asik sih. Wow, transisi-transisi kayak gitu penting guys. Dia kayak build up-nya di reverse tuh kayak suara tom dipukul flame gitu guys. Cuman di reverse tuh akan kebentuk suara kayak gitu dengan reverb dan segala macam guys. Wah, oh, enak banget. Bahasa Jepang ya. Vokal juga stacking, di situ gue denger ada blend tipis suara low di bawah guys, ya itu enak banget guys. Oh my god, ini seharusnya J guys ya, ini masuknya enak banget guys, di tengah tapi dia gak terlalu tinggi ke atas guys. Ini mixingnya bagus banget guys, mixingnya bagus banget. Oh manis. Wow, oke. Okay. Ini rekamnya pasti pada ketawa-ketawa guys. Kenapa guys? Gue pernah nge-recording untuk shouting gitu. Biasa dikasih overhead microphone gitu ya guys. Dua biji guys. Mereka ngumpul bareng-bareng atau ngumpul di tengah. Pakai microphone kondensor tapi yang omnidirectional guys. Jadi dari semua sisi microphone tuh dapat semua. Kan kalau hypercardioid tuh depan doang. Jadi dibuka semua. Atau nggak pakai figure 8 juga bisa guys. Dan mereka pasti ngumpul ngadep-ngadepan ke microphone, satu microphone. Dan itu pasti biasanya momennya lucu-lucu tuh guys. Nih shouting ini. Oh. Eh, berasa guys ya, jadi mereka nge-take itu capture kan, soalnya microphone itu biasanya kalau mau ngambil stereo langsung pakai stereo, tapi kalau misalnya pakai satu mic itu biasanya cuma satu guys. Dan ini di panning berasa banget, kiri hard left hard right guys, ini asik banget, nice mixing, kepikiran aja idenya, nice. Oh, ini juga nih delay-nya si apa J, dia pakai doted guys ya. Jadi suaranya tuh kayak di H-nya U2. Tutatatutatatutatat. Jadi kayak arpeggio padahal ini mukul cuman beberapa note guys. Nice.
Oh nice. Kayak 1/8 dotted tuh. Ini si Wonfil cerdas banget guys ya, kayak ngegantiin staccato string, cuma dia pakai low, lebih ke middle sih, mungkin C1 C0, peng 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 peng, itu asik banget. Oke, okay, nice. British banget ya. Polanya Dowun guys. Itu di iseng main Tom High di sini. Asik banget. Deng 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 deng. Gila, ngecun enak banget drumnya. Asik. Ringan nih, floor tomnya ringan loh guys di sini guys. Nih. Woo. Gila, sound nih. Mature banget guys. Lihat nih guys, ini kalau misalkan bicara mature, cara untuk aransemen guys, ini bisa di otak-atik guys, secara BP apa beat BPM untuk permainan dikasih feel 1/16, tapi mereka milih lebih 1/8, jeng 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 jeng, dan itu benar-benar akhirnya vokal jadi cut through dan nggak mengganggu si instrumen guys, sedewasa itu mereka. Oke, lanjut. Nice, bassnya juga udah ngeline aja guys, dem dem dem, nice. Di sini sound gitar J ini guys, enak banget. Ini band tuh gue nggak pernah lihat terlalu banyak rumit guys ya, ya kecuali emergency. Ini nggak terlalu banyak yang belum, tapi mereka tuh benar-benar build nuansa guys. Itu sebenarnya tuh banyak sih udah dilakukan sama band-band British di sana, dan mereka gue rasa emang kiblatnya ke arah sana guys. Gila, enak banget, lebih ambience tuh nggak? Tuh, nong neng nong neng, nggak harus blablabla. Bisa aja guys sebenarnya guys. Gila, tau enak banget drumnya. Satu rate gitu ya. Gila di sini. Boom banget guys. Gokil. Suaranya, suara mereka guys. Live yo. Ya habis. Keren, dewasa banget. Oh oke, okay. Itu pakai reverse juga tuh, ada pad suara di spektrasonik di Omnisphere tuh, kalian bisa banyak nemu suara juga kayak gitu kalau kalian tertarik di dunia sound engineer guys. Tapi gila, ini kebahasa aransemen guys, ini nggak ada sesuatu yang menonjol guys, tapi kalian bisa lihat mereka build yang namanya tuh nuansa guys. Itu benar-benar tuh enak banget guys, cara sound tebal. Coba kalian bayangin nih guys, soundnya tidak seperti itu mungkin nggak dapat mood yang seperti ini guys. Gila, Day6 memang tetap terbaik sih guys, dari urusan vokal, aransemen, pemilihan tone dan segala macam. Oke guys, sekian dulu dari gua, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subrek. Oke, sign out, bye bye.